berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas. Parti UMNO masih menyimpan dendam politik besar. Ke atas Rafizi Ramli dan parti PKR kerana membongkarkan kes skandal saga rompakan 1MDB bosku Najib dalam Malaysia. Hasil perisikan maklumat dalam percaturan Real Politik di Putrajaya hari ini menunjukkan dendam politik UMNO ke atas kumpulan Anwar Ibrahim semakin membuak-buak kerana UMNO tidak boleh lupakan macam mana Anwar Rafizi Ramli, PKR, DAP dan Amanah membongkarkan skandal rasuah 1MDB bosku sehingga UMNO hancur dan pupus hari ini di Putrajaya. Kalau anda semua perasan, orang kuat bosku iaitu Puat Zakashi menyerang Rafizi Ramli di Putrajaya. Walaupun UMNO sudah berkahwin dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan di Putrajaya, UMNO akhirnya menunjukkan perasaan dendam politik mereka ke atas Rafizi Ramli, orang kuat Anwar Ibrahim, dengan menghentam semua dasar dan polisi ekonomi kerajaan Anwar di Putrajaya. Tindakan UMNO ini yang dikepalai oleh bosku membuktikan perang dingin wujud dalam kerajaan Madani Anwar Ibrahim di Putrajaya kerana UMNO masih berdendam dengan Rafizi Ramli, Anwar, PKR, DAP dan Amanah yang membongkarkan 1MDB dalam Malaysia. Dalam Facebook bosku hari ini juga, Rafizi Ramli terus dijadikan target politik oleh UMNO, diserang bertubi-tubi hanya kerana Rafizi Ramli berjaya hantar bosku ke dalam penjara Kajang. Sememangnya ada ramai orang UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO yang tak suka Rafizi Ramli jadi menteri dalam kabinet kerajaan Anwar. Sememangnya di dalam parti UMNO sendiri mereka tidak dapat melupakan Rafizi Ramli antara watak utama dalam Pakatan Harapan yang sangat-sangat berani mendedahkan skandal rompakan 1MDB sehingga bosku tumbang PRU14, UMNO kalah PRU14 sehingga bosku jadi gila dalam penjara Kajang menyerang Rafizi Ramli. Tindakan bosku ini menggambarkan bahawa UMNO sebenarnya bukan menyerang Rafizi Ramli semata-mata. UMNO sedang buat perang saraf politik untuk menyerang kerajaan Anwar Ibrahim. Bagi persediaan PRU16.
Sudah tiba masanya rahsia ini saya perlu bocorkan agar tidak ada lagi yang terkejut badak melihat game politik baru di Putrajaya tahun 2024. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10, ketahuilah musuh anda ada di dalam kerajaan dan kabinet anda sendiri. Suka atau tidak, UMNO masih menyimpan dendam politik ke atas kamu, Datuk Seri Anwar, Hafizi Ramli, PKR, DAP Amanah, kerana membongkarkan 1MDB dan menghantar bosku ke dalam penjara Kajang. Bagi UMNO, nyawa politik mereka adalah bosku. Apabila Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak mahu beri pengampunan penuh kepada bosku seperti yang saya dedahkan beberapa bulan lalu, lebih awal daripada pengumuman Lembaga Pengampunan Diraja, maka UMNO dendamnya semakin besar. Kerana Anwar telah berjaya menghancurkan bosku dalam penjara Kajang, maka jangan terkejut, jangan hairan jika esok lusa UMNO akan gulingkan Anwar Ibrahim dari dalam, kerana UMNO menyimpan dendam politik sampai kiamat. Anwar, Hafizi Ramli, PKR, DAP dan Amanah dipersalahkan. Sumbat bosku dalam penjara Kajang sampai hari ini. Dulu di era Tun M jadi PM ke-7, politik deep state dicatur oleh UMNO dari pintu belakang Putrajaya dan istana. UMNO kantoi depan mata saya merancang menggulingkan Tun M kerana Tun M buka kes rompakan 1MDB bosku buat kali pertama dalam Mahkamah Malaysia. Di situ adalah permulaan UMNO cuba untuk menyelamatkan bosku daripada disumbat ke dalam penjara. UMNO fikir jika mereka bermain politik deep state, politik kudeta, gulingkan kerajaan rakyat, kerajaan Tun M dan pecah belahkan Tun M dan Anwar, semua kes mahkamah bosku lebih 40 kes rompakan SRC 1MDB dapat ditutup. Akan tetapi hasilnya tidak menjadi. Walaupun UMNO pada tahun 2020 lalu berjaya memecah belahkan Pakatan Harapan dan Parti Bersatu di Putrajaya, walaupun UMNO berjaya melaga-lagakan Tun M dan Anwar, lebih 40 kes jenayah rompakan 1MDB bosku tidak dapat ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Selepas gagal politik deep state yang pertama ini untuk tutup kes 1MDB, percubaan kali kedua dilakukan oleh UMNO lagi. UMNO merancang gem politik pintu belakang di Putrajaya dan istana, buat kerajaan tebuk atap dengan melantik Muhyiddin sebagai PM ke-8. Game ini UMNO lakukan atas tujuan untuk menyelamatkan bosku dari perbicaraan mahkamah dan hukuman penjara. Selepas setahun
Muhyiddin jadi PM ke-8 Kerajaan Tebu Atap. UMNO menyedari Muhyiddin tidak mahu tutup kes Mahkamah Bosku sehingga Bosku kalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 7 kesalahan jenayah merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Di situlah UMNO menyedari mereka kena game, kena tipu oleh Muhyiddin dan Parti Bersatu, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional, sehingga Bosku dan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO mengisytiharkan perang gulingkan Muhyiddin sebagai PM ke-8 Kerajaan Tebu Atap. Tujuan untuk menggulingkan Muhyiddin adalah untuk mengangkat seorang pemimpin UMNO menjadi PM ke-9 bagi memudahkan kes-kes Mahkamah Bosku ditutup dan bagi menghalang Bosku check-in penjara. Akhirnya selepas Muhyiddin dipecat sebagai PM ke-8 Kerajaan Tebu Atap, Mail Lambung dilantik menjadi PM 9 mewakili Parti UMNO. Kerajaan Tebu Atap 2.0 dari belakang pintu Putrajaya, dari belakang pintu istana. Bosku berjumpa dengan Mail Lambung dan mengharapkan Mail Lambung akan membantunya untuk tutup kes 1MDB, untuk melambatkan Bosku check-in penjara, untuk memastikan Bosku bebas daripada perbicaraan mahkamah. Sekali lagi, selepas Bosku kalah di Mahkamah Rayuan, Bosku dan Parti UMNO sangat terkejut apabila di era Mail Lambung sebagai PM 9 Kerajaan Tebu Atap 2.0 di Putrajaya, Mail Lambung terus mempercepatkan perbicaraan mahkamah kes 1MDB Bosku sehingga Bosku dihantar dengan lebih cepat ke dalam penjara Kajang. Dengan itu, geng Bosku dalam UMNO menyedari bahawa Mail Lambung telah mengkhianati Bosku sehingga Bosku menangis, terduduk, dihantar oleh hakim-hakim ke dalam penjara Kajang di era UMNO menjadi Perdana Menteri Kerajaan Tebu Atap 2.0 di Putrajaya. Buat kali ketiga politik deep state dirancang oleh UMNO. UMNO yang gulingkan Perdana Menteri UMNO itu sendiri dengan membubarkan parlimen lebih awal dan mengadakan PRU15 lebih awal. Jangkaan Bosku dan UMNO, UMNO boleh menang PRU15 dan UMNO boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi silap, dan sangat silap apabila jumlah kemenangan kerusi Parlimen UMNO hanya mencecah 27 kerusi Parlimen pada PRU15 lalu. Kini UMNO tidak ada pilihan. UMNO tahu musuh mereka adalah Tun M, Muhyiddin, Mail Lambung, dan UMNO tidak mahu memilih ketiga-tiga itu semula untuk jadi Perdana Menteri selepas PRU15. Orang terakhir yang diharap-harapkan boleh membantu Bosku adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka bagi UMNO, UMNO bergabung dengan PKR, DAP dan Amanah dengan harapan yang cukup tinggi
Anwar akan bebaskan bosku dari penjara Kajang. Anwar akan berikan pengampunan penuh kepada bosku dalam penjara Kajang. Tetapi selepas satu tahun, buat kali keempat berturut-turut, percaturan kuasa UMNO membunuh bosku dalam penjara Kajang. Sekali lagi ramalan saya tepat. Anwar Ibrahim tidak mahu tutup semua lebih 40 kes jenayah rompakan SRC 1MDB bosku. Anwar, PKR, DAP dan Amanah tidak mahu bebaskan bosku dari penjara Kajang dan tidak mahu beri pengampunan penuh. Maka akhirnya, apa UMNO akan buat selepas ini? Daripada sejarah politik deep state UMNO ini, pasca PRU 14 lalu, UMNO akan gulingkan Anwar Ibrahim kerana UMNO menyimpan dendam politik besar. Anwar, Rafizi Ramli, PKR, DAP dan Amanah yang mendedahkan semua rahsia skandal 1MDB bosku Najib sehingga bosku tersiksa dalam penjara Kajang. UMNO yang ada hari ini hanya untuk memperjuangkan bosku. Dan UMNO akan terus mencatur kuasa dari belakang pintu Putrajaya, dari belakang pintu istana, untuk memastikan siapa sahaja Perdana Menteri yang tidak membebaskan bosku dari penjara Kajang akan digulingkan oleh UMNO dari dalam. Tun M, Muhyiddin, Mai Lambung, semua PM ini disokong oleh UMNO untuk buat kerajaan tebu atap, untuk buat game politik kudeta sejak tahun 2020 sehingga tahun 2023. Kini tahun 2024, UMNO sokong Anwar Ibrahim. Endingnya tetap sama. Lambat atau cepat, UMNO ada game baru, iaitu menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan Madani dari dalam Putrajaya. So, kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi kerana Allah, anda belum terlambat untuk menyelamatkan parti PKR, DAP dan Amanah yang cuba disabotaj dari dalam. Sedar, wahai yang amat berhormat Perdana Menteri kesayangan saya, UMNO menyerang Rafizi Ramli bermaksud UMNO menyerang Perdana Menteri ke-10 Datuk Sri Anwar Ibrahim yang tidak mahu membebaskan bosku dari penjara Kajang hari ini. Kepada elit-elit politik pencatur kuasa, oligarki-oligarki pencatur kuasa, tangan-tangan politik dalam negara ini, saya ingin katakan, saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia, ingin berterus terang, sekalipun anda mahu menggulingkan kerajaan Anwar dari belakang pintu Putrajaya, dari belakang pintu istana, UMNO tetap tidak mampu untuk tutup semua kes rompakan SRC 1MDB bosku dalam mahkamah, dan bosku akan kalah lagi dalam mahkamah. Bosku sampai mati dalam penjara Kajang. UMNO akan hancur dan pupus buat selama-lamanya pada PRU 16 jika UMNO mencatur kuasa dalam politik deep state, menggulingkan Anwar dari belakang pintu Putrajaya untuk selamatkan bosku dalam penjara Kajang. Checkmate and kantoi habis. Rancangan politik
baru parti UMNO yang menyimpan dendam politik besar ke atas Anwar, Rafizi, PKR, DAP dan Amanah kerana UMNO sangat-sangat marah dan tidak berpuas hati. Bosku Najib tidak dapat pengampunan penuh daripada kerajaan Anwar di Putrajaya dan Istana. Game is over, bosku. Game is over, UMNO. Sudah terlambat untuk menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan PKR, DAP dan Amanah di Putrajaya kerana akhirnya yang hancur adalah bosku dan parti UMNO dalam penjara kajang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Bosku dan UMNO perompak 1MDB sudah tidak ada kuasa pakcik-makcik untuk aku. Checkmate dan masuk perangkap 100 kali. Sekian, terima kasih.